orang ni bisa tendang. Jam telu tengah bongi, ingat sesempo yogan. Kekari di bago, habis meregam gerum. Dari Orkes Gambus Laya Soraya, Kecamatan Runding, Kota Subuh Salam. Lu yakin drone ini cukup terhibur dengan sebuah lagu yang memang cukup sesuai dengan udip di Aceh? Ya Pak, Bapak bisa bahasa Aceh?
sedikit-dikit. Sedikit-dikit? Ya. Nah, jadi carilah dua dikit lagi biar ya, bertambah ya. Banyak, Pak ya. Siap. Bapak orang apa? Warga Subuh Salam. Ya. Satu kota kebanggaan kita yang ada di Aceh, Pak. Pak, kalau bisa mic-nya ke bawah aja. Oh enggak, dekat mulut, Pak. Iya. Iya, lupa saya, Pak ya. Ya. Senyum Bapak hari ini bisa mewakili seluruh kru di sini. Seluruh anggota grup dari Gambus ini, Pak ya. Mungkin Pak sedikit kita ingin tahu, Pak, Bapak ini di Subuh Salam lagu-lagu Gambus ini sengaja Bapak buat grup begini sudah berapa lama tuh, Pak? Sudah 52 tahun. 52 tahun ya. Itu yang sudah ada di Subuh Salam. Ya. Berarti sudah berganti-ganti ini pemainnya, sudah, Pak? Sudah. Nah, termasuk vokalisnya tuh, Pak ya? Iya. Wah, Bapak sebagai pemimpin. Saya selaku penanggung jawab ke PKA ini. Oh, Bapak selaku penanggung jawab di PKA. Ya. Bapak dari Subuh Salam sini apa ini grupnya di punya pemerintah nih atau bukan. Gimana? Bukan. Punya organisasi. Organisasi, ya. Di bawah pimpinan Haji Salmudin. Dulu pendirinya ini orang tuanya yang bernama Bapak almarhum Haji Abdul Manap TM. Tahun 61 gitu. Oh, tahun 61. Ya. Sekarang berjalan terus lah, Pak ya. Berjalan terus dari generasi ke generasi dalam rentang waktu 52 tahun. Oh iya. Tadi barusan yang lagu yang pertama nih, Pak. Lagu ini lagu Subuh Salam tuh, Pak. Bahasa Subuh Salam tuh, Pak ya. Bahasa Subuh Salam itu. Jadi banyak lagu-lagu ciptaan sendiri gitu, Pak ya. Ada ya. Oh, gitu, ada, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Bapak siapa nama, Pak? Anharudin. Iya, oke, Pak. Nanti bisa kita lebih jauh kita ingin tahu tentang musik ini. Ya, sebagai lagu yang kedua mungkin sudah disiapkan sama vokalis kita, Dek. Sudah ada lagunya, judul apa yang kedua? Jadah, itu lagunya? Lagu bahasa? Bahasa Arab, ya. Ya, pemirsa aja TV, sebagai lagu yang kedua, jika kita dengar oleh selamat ikuti. Thank you.
luar biasa Nuraini ya. Nuraini suaranya memang suara pilihan ya. Orangnya juga orang terpilih untuk menjadi vokalis di sini. Boleh sini sedikit lagi? Iya. Itu kameranya ya. Nah, kalau lihat wajah saya terus nanti enggak bagus. Bagusnya lihat itu penonton banyak yang nonton tuh Nuraini hari ini. Dua buah lagu yang sudah lewat. Yang tentu lagu yang paling enak kita dengar, yang satu dari bahasa Subuh Salam, iya. Yang satu langsung ke Arab, ya, luar biasa. Juga penonton yang hari ini bisa memadati halaman panggung gitu ya. Iya. Nuraini yang sudah disiapkan berapa lagu hari ini, yang khusus untuk Nuraini? Kalau untuk hari ini itu banyak Pak. Hari ini tahu di sini di mana hadir hari ini Nuraini? Nih. Ya, apa namanya? Di panggung apa nih? Aceh TV. Iya, ya? Aceh TV. Oke. Okay. Nuraini, jadi lagu tadi itu lagu yang pertama tadi itu ciptaan siapa tuh? Itu ciptaan Ibu Raiyah. Wow. Orang dari Subuh Salam. Luar biasa. Jadi bergabung bersama bapak-bapak yang memegang biola dan keyboard juga yang namanya gambus, Pak ya. Luar biasa. Jadi terima kasih buat Nuraini ya. Ya, mungkin ada vokal yang lain. Siapa? Ya. Ini siapa lagi yang kita apa? Masih ada ya, kawan yang lain itu. Boleh dipanggil aja langsung sini. Siapa yang? Iya, kepada Bu Helmi, KM persilakan. Wah, Bu ya. Helmi ya, Ibu Helmi. Ini penyanyi gambus apa namanya? Gambus Lai Suraya Rundeng. Suraya Rundeng. Rundeng itu apa? Rundeng itu nama suatu kampung juga kecamatannya itu, Pak. Gitu dinamakan kecamatan. Ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Iya, silakan Ibu ini juga penyanyi. Udah berapa lama jadi penyanyi, Bu? Sejak SD, SMP? Hah? Mulai anak-anak. Mulai anak-anak udah jadi penyanyi, Bu. Ya, Ibu dari keluarga seniman semuanya, Bu? Iya. Iya, luar biasa. Ibu ini asli orang Subuh Salam? Dari Aceh Singkil. Aceh Singkil ya. Jadi dulu memang Subuh Salam ini bergabung apa dalam Aceh Singkil, Bu ya. Oh ya, pegang, Bu. Saya lupa, Pak. Ya, Ibu sambilan senyum bisa enggak apa-apa lagi, Bu ya. Dekat dia aja enggak apa-apa, dekat dia dengan bibir Ibu ya. Ibu senyumnya boleh senyum ke sana, Bu. Enggak, ini kan sering senyum Bu satu grup ya. Nah, senyum aja ke penonton, Bu. Senyum Ibu untuk penonton jadi kan lebih semangat lagi, Bu ya. Oke, Bu. Sekarang Ibu udah siap kan lagu apa, Bu? Ibu dekat-dekat lagi mic-nya, Bu. Mic-nya enggak dekat lagi. Iya, lagu apa, Bu? Lagu Arab. Lagu Arab semuanya, Bu ya. Banyak judulnya Ifrah ya Albi. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan pemusiknya nih, Pak? Ya. Memang udah senang dengan lagu Arab, Pak ya? Ya, udah senang. Wah, Bapak pegang ini terus lah, Pak ya. Ini buah labu dibelah, Pak ya. Buah labu dibelah. Halo. Oh, gitu, Pak ya. Bapak umur-umur Bapak ini umur yang sudah memang pengalamannya dan wawasannya yang cukup luas sudah, Pak ya. Terus musik aja apa, Pak? Setiap sering latihan, Pak? Sering ya, kami itu kan kadang-kadang ada orang selak rasul, pesta perkawinan, sudah itu acara-acara ke pemerintahan, misalnya kedatangan bupati, gubernur, sering kami apa itu. Iya, berarti pemerintah Kabupaten Subuh Salam ini sangat menghargai musik-musik begini, Pak. Insya Allah. Nah, begitulah, kalau bisa pemerintah-pemerintah ini juga harus mencontoh dan memberi peluang dan modal untuk membuatlah satu grup musik yang ini. Mungkin banyak musik di Aceh yang seperti ini, oh, tahu? Enggak ya? Setahu saya ya, cuman dua lah di kalau di apa di Singkil, Singkil satu, di Subuh Salam satu. Subuh Salam satu. Oke, Pak, terima kasih. Bu, siapa nama, Bu? Helmi. Ibu Helmi sini lagi, Bu. Nah, penonton semuanya, penonton medung puah banyak Ibu Helmi yang lagu. Nudulung popok jero tiap, Bu. Jadi pemirsa selamat ikuti.
luar biasa, Bu ya, suaranya, gayanya sesuai dengan musiknya, Bu ya. Bu, dekat lagi mic-nya, Bu. Ibu, kalau kita jadi penyanyi ini kan orang yang paling apa namanya setia, dan di rumah tangga ini pun enggak pernah kita keributan, Bu. Bu, dekat lagi. Insyaallah. Ya, kalau memang ada misalnya bapak anak-anak atau anak-anak ini mau keributan, nyanyi terus ya. Ya habibi, udah. Diam, Bu ya. Ibu ada berapa lagu, Bu? Dekat lagi, Bu. Ya, untuk hari ini dua lagu. Dua lagu, Bu ya. Ya. Lagu yang selanjutnya judulnya apa, Bu? Pinta dan Doa. Pinta dan Doa. Itu lagu yang sudah ada atau lagu ciptaan dari Subuh Salam? Yang sudah ada, diciptakan oleh apa? Ahmad Baki. Wah, penyanyi dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta, luar biasa. Coba hari ini saya anggap ibu ini juga dari Jakarta, alias Subuh Salam. Oke, pemirsa JTV, Gino tak ikuti sebagai lagu yang selanjutnya. Siap, Bu. Oh,
Pemirsa CTV, kalih gedenyo dengar dan tengok saksikan saboh peribuh lagu dari Orkes Gambus Lea Suraya dari Kecamatan Runding, Kota Subuh Salam. Tente Kota Kebanggaan gedenyo yang ada di Aceh di wilayah barat, Bu ya. Wah, Bu, coba senyum sekali, Bu. Wah. Ini senyum Ibu ini untuk mewakili seluruh warga Subuh Salam. Iya, Bu ya. Jadi dengan senyum Ibu berarti hari ini semuanya sudah sah, Bu. Lagu-lagu yang Ibu nyanyikan dan Ibu-ibu yang barusan tadi nyanyikan ini lagu sangat mendukung syariat di Aceh. Karena banyak pesan-pesan dalam lagu ini. Gitu Pak, kan Pak kok tahu, Pak. Bu, Ibu ada dua lagu, Bu ya. Siapa nama, Bu? Asmarni. Wah, nama Asmarni sangat membanggakan Lintu Ibu ya. Ya, berapa orang anak, Bu? Empat. Alhamdulillah, empat orang ada. Bu, mic-nya, Bu, lupa saya, Bu. Ibu ini tanda aja nanti yang ada sedikit tadi telat, Bu ya. Itu untuk tambah manis namanya, Bu ya. Ibu udah lama juga gabung dengan Ibu? Udah lama kali. Dekat lagi aja, Bu, enggak apa. Udah lama kali, Bu ya? Iya. Wah, sehat terus di rumah, Bu ya? Dari berumur 15 tahun. Waduh, 15 tahun. Jadi hidup di dalam seniman ini memang tidak ada kekurangannya ya. Serba lengkap. Ya, juga di rumah ini biarpun apa kekurangannya tetapi karena hidupnya kita seniman ini ya bisa terhibur. Terima apa adanya, Bu ya. Oke, Bu, selamat datang ke Kota Banda Aceh. Nanti jangan lupa salam buat dari apa Gense ya. Gense tahu, Bu? Apa Gense itu pensil. Oh, ya, sudah terkenal dunia akhirat. Ya. Bu, dan Bapak-bapak terima kasih, Pak. Luar biasa. Silakan, Bu, lagu yang pertama apa, Bu? Jalan ke Surga. Waduh. Kalau bisa dari ini juga kita harus jalan ke surga. Masuk surga, Bu ya. Luar biasa. Lagu yang kedua? Kasih Sayang Bunda. Aduh, duh. Kena semuanya, Pak ya. Kasih Sayang Bunda dan Masuk Surga. Iya. Lagu yang pertama, Masuk Surga. Thank you.
Sangat luar biasa. Mana ibu-ibu yang ingin bareng lagunya? Bu, enak kali lagu kita dengar, Bu, ya. Suaranya memang suara-suara minum air putih terus gitu, Bu, ya. Jadi hari ini sebagai hari yang terakhir. Bagaimana sambutan di PKA tuh? Di Anyungan? Rame? Rame lah ya. Iya, Pak, sini Pak, Bu. Ya, ini ada Bapak asisten satu ya. Kota Subuh Salam, iya, ya, ada hidup Pak ya, oke, Pak Ketua, ya Pak, Ibu sana, Bapak sini Pak, Bapak sini, ya inilah Bapak dari Ketua Grup Orkes Gambus, dan yang ini sini lagi Bu, Pak, nah ya, ini Bapak Asisten Satu Kota Subuh Salam, Pak bagaimana Pak, Bapak memang pemerintah Subuh Salam ini sangat luar biasa Pak, kalau menghargai musik-musik seperti gini. Dari Subuh Salam khusus bawa sini untuk menghibur penonton Pak di sini Pak. Kita untuk menghilangkan ala-ala barat sedikit-sedikit dan lagu-lagu yang tidak bermanfaat bagi kita di Aceh. Itu dihilangkan sedikit tapi dengan ada gambusnya ini mungkin sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana sambutan di PKA Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sebagai ketua rombongan dari PKA Kota Subuh Salam yang kebetulan ikut serta dalam PKA ke-6 di Aceh. Sangat berterima kasih pertama dulu kepada TV Aceh yang telah membantu kami live di TV Aceh ini. Semoga kiranya TV Aceh ke depan makin jaya. Selanjutnya juga kami dari Gambus sebagai daerah syariat Islam ingin sedikit berperan untuk mengingatkan masyarakat dari nasihat-nasihat keagamaan. Semoga kiranya ke depan secara perlahan-lahan kembalilah lagu-lagu bernapaskan Islam ini kembali jaya di Aceh. Saja harapan sangat kami. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ya Bapak sebagai ketua dalam pimpinan Orkes Gambus ini Pak.
Bapak ingin terus melanjutkan sampai kapanpun, Pak. Kita manusia ini hidup di dunia pasti mati, Pak. Seni tidak akan mungkin mati, Pak. Ya, Pak, kan? Seni budaya kan tidak mungkin mati, Pak. Betul, bisa betul. Dilanjutkan oleh generasi-generasi kita, Pak. Ya, mungkin Bapak-Bapak ini mungkin paling-paling taruhlah 20 tahun lagi lah, paling lama. Itu paling lama, Pak. Iya, iya, betul. Ya, mungkin bisa besok juga sudah ada, benar, sudah benar. Ya. Pulang ke sana sudah innalillahi, itu sudah pasti, Pak, ya. Iya. Ya, alhamdulillah juga. Pak, mungkin pesan, Pak, atau harapan untuk grup ini, Pak. Bapak mungkin bisa memberi contoh kepada pemusik-pemusik lain yang ada di Aceh. Jangan terlalu musiknya goyang-goyang disco itu, Pak. Yeah, itu nggak cocok, Pak. Ya, mungkin kalau ini sangat mendukung untuk di Aceh, Pak, kan? Baik, Pak, silakan, Pak. Ya. Sedikit aja, Pak, ya. Baik, padat, Pak. Berisi, Pak. Ya. Ya. Memang salah satu program dari Orkes Gambus El Soraya ini yang bernapaskan Islam. Ya. Sesuai dengan kanun Aceh tentang syariat Islam. Dengan lagu-lagu ini kita menggugah hati masyarakat untuk menyelami bagaimana kata-kata nasihat dan secara islami. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tekad kami, Orkes Gambus El Soraya ini sampai detik darah yang terakhir, kami akan berjuang terus sampai El Soraya ini terkenal seluruh dunia. Begitu. Iya, amin. Terima kasih, Pak, karena waktu kita yang singkat. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Jadi pemirsa JTV nyok kali satu kenal lah. Nah, sini kenalam tahu kan? Sini ya, lagi ya. Oke, ini Bu, ya Dekak ya. Ini udah bunyi, Bu ya. Jadi Ibu sebagai lagu penutup lagu apa, Bu? Perpisahan. Cocok dengan acara ini juga perpisahan ya. Jadi pemirsa JTV lontuan yang bertugas dalam acaranya mengucapkan terima kasih kepada Mandu yang kadang ikuti acara Kupi Bengoh lewat Orkes Gambus Laya Suraya Kecamatan Runding di Kota Subuh Salam. Jadi lontuaino mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaslah kami pergi.